tahun baru Imlek, mall-mall di Jakarta juga tak mau ketinggalan untuk menghadirkan berbagai macam rangkaian acara. Nah, sekarang Ica lagi ada di Mall Ciputra, Jakarta Barat untuk melihat kemeriahan acara jelang tahun baru Imlek. Yuk! Banyak banget makanan-makanan khas yang disajikan dalam festival ini. Ica mau keliling, mau muter-muter dan nyobain satu-satu. Di daerah pecinan atau kota lama, jadi di sini kita ingin mendekatkan para pengunjung tersebut yang rindu akan kuliner tersebut. Salah satu minuman yang recommended banget ketika datang ke festival kuliner Pasar Glodok di Mall Ciputra ini adalah kopi es Taki, ya Mas ya? Wah, ini khas banget. Makan saat ini di kota raja. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau transaksi harus pakai kartu ya, jadi waktu naik kalian ditukar pakai kartu yang ada saldonya, bisa langsung ke counter yang tersedia. Cus, cobain kopi es Taki. Aku suka tidak mau berjalan. Ini dia rasanya pas banget, jadi kopinya ini campur 50% Robusta dan 50%nya Arabica, harganya Rp25.000. Dan ini tuh asli, kalau kalian mau langsung ke tempatnya ada di kawasan Glodok, Pancoran. Terkenal banget kopi es Taki. Sekarang Ica mau nyobain yang lain juga. Wah, banyak banget makanannya, bingung mau makan apa ya. Ica akan nyari makanan-makanan yang khas banget yang nggak boleh di luar. Nah, sekarang ini Ica mau nyobain rujak Shanghai. Tuh, ini tahu nggak? Ini tuh ada bubur-buburnya, terus ada cuminya, jadi macam-macam banget. Cuma nyobain rasanya gimana? Ada kangkungnya juga. Merah. Iya, bubur-bubur. Apa boleh buat? Ini kesukaan orang. Mana ya bubur-buburnya? Bawahnya bukan-bukannya.
ada yang suka ini main perempuan macam-macam namanya orang ya, asal jangan tahu dia hanya ini deh baru tahu dia udah tapi enak rasanya tuh asam manis Hong Yang Hao Lon ayamnya. Ini makanan selanjutnya adalah Puti Santung Ling. Itu dia iklan. Bisa mau nyobain langsung deh. Ini cocok. Raja ketika kamu berikan laporan tentang kematian daripada putranya. Dia padang di atas roti. Pedas, asam. Jadi ini adonan digoreng, isinya ayam sama udang. Sambalnya pedas banget. Jangan lupa kemana-mana. Nah ini makanan khas banget nih, pecinan Cicong Fan. Pak Karim Cicong Fan. Nah, yang khas lainnya adalah Cicong Fan. Cicong Fan itu berbagai macam gorengan. Ya, bisa dibilang gorengan. Dipotong-potong, lalu dikasih saus macam. Ini makanan berikutnya adalah Cicong Fan. Ini aneka gorengan, terus dipakai saus gitu. Cobain yuk. Pojok yang ada tulisan Cicong. Dan yang ada tepung. Rasanya enak, sausnya asam, asin, pedes, berlumong. Ketupat Cap Gome Gloria. Terus beli. Permisi. Ini banyak banget menunya. Ada semua nih mas. Wah, oh, banyak sekali. Dan aku mau semuanya, enggak mungkin. Mau yang paling enak, yang paling recommended mas. Boleh. Apa tuh? Apa aja isinya mas? Ayam, telur. Ayam, telur, kentang. Tahu, tempe. Tahu, tempe, semuanya dibabat habis. Boleh, boleh. Jangan nanti. Ya, mas yang gak gombal, kesel. Oke, cobain yuk. Udah mas, satu mas. Wow, wow, aduh, aduh tuh enak banget nih, luar biasa. Wuih, mantap, mau dong, biar banjir. Nah, selanjutnya adalah lontong Cap Gome Gloria. Wah, lihat ya, banjir banget, dan ini adalah kuliner yang sangat terkenal. Kalau kalian ke kawasan Pasar Baru kasih tahu. Ini harganya seporsi kita beli dengan ayam dan tahu itu 55.000. Agak mahal sih, tapi kita cobain rasanya. Rasanya gurih. Lihat dong ada apanya. Ada pete. Terus ini ada tahu. Dan ada ayamnya di dalam. Berbagai macam kuliner yang ada di sini dan rasanya waktu sehari itu nggak cukup ya buat mencicipi deretan makanan yang ada di Festival Kuliner Pasar Glodok ini. Tadi saya juga udah ngicipin beberapa kuliner yang sangat recommended buat dicoba dan sekarang waktunya Ica buat undur diri. Kalian jangan lupa ya untuk